Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik ini Ranti ya? Iya kak. Anak Pak RT ya? Iya ngapa kak? Boleh gak? Nak bertamu. Iya masa kak. Masih ya? Masih lah kan. Payo duduk kak, dia tuh. Kalau kami deh, di tempat kami lama tuh dijual laba dulu tuh kan. Jadi makanya ada rumah pengaman yang jualnya jadi beli kan. Jadi 7M sisa duit dari 3M itu. Cuman aku nih pengen buka usaha kecil-kecilan lah, minimarket, apa-apa cek itu kan. Yo sekalian itulah, nak apa namanya itu, kapan ada usaha tuh nyari bini itu kan. Bini gak mencari lagi, cek itu kan. Ngapain lah cek? Iya, pengen tuh nyari-nyari yang cek tipe-tipe cek. Cek adeknya nah, kan cek bagus, cek itu kan. Lah, agak Ranti ke belakang dulu kak. Belakang? Ada gak lah, tunggu di sini kak. Iya. Kak. Iya, tunggu ya. Ayo, tinggal kedua, tinggal ketiga menit bela dia. Tidur dulu, Be. Cerita nak nyamuk juga. Ya Allah. Dek, usah repot-repot, Dek. Kakak lah minum, Dek. Biarlah. Nanti bisa repot-repot. Dah sudah minum juga kakak nih. Assalamualaikum. Ya ada tabu. Dek. Dek. Oh, Dek Ranti. Iya. Mana aku cerita? Ini tetangga baru yang di sebelah. Baru pindah sore tadi. Oh iya. Main tadi nyingok siapa anak Pak RT Dek Ranti itu. Buat kopi Lamunian. Sanjo. Iya. Kata buat kopi pembuat apa dia ke Lamun. Oi, Tedu, anak gadis Sabah nih. Si Ranti lah Tedu. Tedu, Pak. Iyo. Lah jam 1. Astagfirullahalazim. Iyo. Ujung jadi, kampung. Jadi nak mana? Adek tuh. Ya aku ni bingung nak balik ni kaki ujung ngapo aku ni kaki. Tunggu dulu sini eh. Agak kuejo gedokin. Daripada kau Tedu di sini kan tak lemak jadi omongan bok. Abah ni masih punya anak gadis. Iya. Ini ada cewek, eh? Kau pegang dokin. Nah, ini senternya. Nah. Maksudnya apa, Pak RT? Iya, adek ganti ke Abang Wanda. Jadi kan omong kebaya, ge, Pak RT yang ngomong, ya. Jadi, aku ngomong apa, Pak RT? Iya. Aku pesan, Iya.